Di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jenazah di Kabupaten Maros. 9 tersangka memperagakan 42 adegan di 3 lokasi, yaitu di sebuah hotel di Makassar, rumah salah satu tersangka di Jalan Sungai Liboto dan Malawa. Dari rekonstruksi diketahui, korban awal dijemput dari rumahnya menuju sebuah hotel. Di hotel ini, korban dianiaya atas dasar kecemburuan pelaku utama MA. Usai dianiaya, korban kemudian dibawa ke rumah pelaku L dan kembali dianiaya hingga tewas. 3 pelaku kemudian membawa jenazah korban ke Maros dan membakarnya. Yang jelas untuk kematian korban diperkirakan pada saat di Sungai Liboto. Sungai Liboto, Pak. Iya. Dalam posisi seperti apa dan dalam pikirannya itu, Bang? Gimana? Waktu pembunuhannya seperti apa? Ada kekerasan diseret atau seperti apa? Kayaknya semua kena pemukulan ya. Kena dipukul. Sebelumnya, jasad seorang pria ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di tepi jalan Poros Maros 11 Juni lalu. Pembunuhan di latar belakang kecemburuan asmara sama jenis.